Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Felix Sebocah Tulung Agung. Oke, pada kesempatan kali ini Felix akan membahas skincare murah lagi, yaitu Eclo Platinum. Nah, di mana Eclo Platinum ini dibanderol dengan harga Rp130.000 per paket sudah dapat 4 item, yaitu skincare basic dari skincare Eclo Platinum. Namun sebelum Felix bahas skincare ini, jangan lupa dukung channel Felix terlebih dahulu dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga di-share di media sosial kalian. Oke, karena banyak sekali jenis-jenis skincare, baik itu harganya dari harga yang paling murah sampai termahal. Nah, Felix kali ini membahas tentang Eclo Platinum. Gimana Eclo Platinum ini terhitung skincare yang benar-benar murah meriah banget dan cocok untuk kalian yang perawatan wajah yang murah tentunya. Nah, di sini Felix mau review salah satu paket basicnya dari Eclo Platinum, yaitu paket acne ya. Karena Felix dalam keadaan berjerawat, jadi Felix mau bahas tentang Eclo Platinum paket acne tentunya. Nah, apa saja yang Felix dapatkan? Yang pertama pastinya pouch ya. Kalau Eclo Platinum itu identik dengan warna ungu-ungu yang unyu-unyu gini ya, yang cantik banget menurut Felix. Cukup simple pouch-nya itu seperti ini, transparan bagian luar ya. Nah, terus ada embossnya Eclo Platinum di bagian depannya ya. Nah, ini ada resleting di bagian depan seperti ini. Nah, apa saja yang didapatkan untuk satu paket Eclo Platinum? Itu yang pertama adalah acne night cream ya. Yang pertama acne night cream. Nah, yang kedua whitening day cream tentunya ya, whitening day cream. Terus yang ketiga facial wash tentunya ya, facial wash ya. Nah, yang keempat adalah toner. Jadi untuk satu paket Eclo Platinum dapat 5 item, yaitu pouch-nya dan juga 4 skincare basic dari Eclo Platinum. Nah, kita bahas skincare-nya itu seperti apa ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah facial wash dari Eclo Platinum ya. Nah, ini facial wash-nya seperti ini ya. Nah, ungu di bagian luarnya ini ada ungu muda, terus bagian tutupnya ini adalah ungu tua. Dan di sini ada keterangan-keterangan yang bisa kalian baca sendiri. Nah, ini untuk beratnya atau isinya itu 100 ml ya. 100 ml. Lalu di sini ada nomor BPOM-nya. Nah, ini barcode. Nah, kalau berbentuk barcode seperti ini, kalian bisa cek di BPOM Mobile ya, aplikasi BPOM Mobile. Nah, nanti Felix cantumkan di sebelah sini ya. Dan Felix scan ini sudah benar-benar terdaftar dan hasilnya seperti ini. Dan benar-benar facial wash Eclo Platinum ini ya, benar-benar terdaftar di BPOM. Jadi harganya sudah murah ya, terus tentunya terjangkau, dan ini sudah ber-BPOM dan pastinya aman untuk kulit wajah ya. Nah, untuk isinya kita cek dulu ya. Untuk isinya kita taruh di kemasan transparan. Ini untuk isinya, ini kental banget tuh ya, seperti sampo. Dan warnanya Fanta ya, pink Fanta kayak gini ya, mengarah ke ungu ya. Nah, kalau Felix sebutin ini warnanya pink Fanta ya, seperti ini. Nah, untuk aromanya itu kalau kalian pernah mencium aroma bunga kecombrang, itu hampir mirip untuk aromanya ya, seperti ini. Nah, untuk pemakaiannya itu seperti biasanya untuk pagi dan juga pada malam hari. Nah, untuk busanya itu netral ya, ada busanya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Namun ini tidak bikin kulit tertarik ya. Ketika Felix memakai facial wash dari Eclo Platinum, itu bikin kulit Felix itu lembab ya, dan tidak bikin kulit itu kering. Jadi kalau misalnya ada kan facial wash ketika sudah digunakan, itu biasanya ada yang kayak ketarik, terus kayak
apa ya, senyum aja kayak berat gitu ya, kayak ada yang menekan gitu ya. Nah, itu bikin kulit kita itu kering. Jadi, kurang bagus bagi kulit kalian yang kering ya, atau kulit kalian yang normal. Tetapi kalau kulit kalian itu berminyak, face wash seperti itu bagus. Tetapi kalau kulit kalian normal, terus kulit kalian tuh kering, bagusnya yang seperti ini. Nah, untuk teksturnya tuh kental banget seperti sampo, seperti itu ya. Nah, oke, kita bahas lagi yang berikutnya adalah toner. Nah, untuk tonernya itu lebih kecil ya dari facial wash. Tuh, ukurannya lebih kecil. Nah, warnanya sama, ungu muda dan juga ungu tua di bagian tutupnya. Untuk nomor BPOM-nya juga bisa di-scan barcode lewat BPOM Mobile ya, Felix secantumin di sebelah sini nanti. Nah, lalu ada cara pakai juga bahan-bahannya atau ingredients-nya dan juga apa pabrik pembuatannya itu ada di sini, semuanya lengkap. Dan ini beratnya atau isinya dari produk ini adalah 60 mili ya. Tutupnya nih bentuknya tutup ya, kayak seperti ini. Jadi tidak spray ataupun tidak tekanan kayak gini, tetapi tutup. Nah, untuk isinya kita lihat. Nah, kita tuang di transparan kayak gini. Warnanya bening, bening-bening ada kayak sedikit warna mengarah pink gitu ya. Tetapi bening, tetapi ada samar-samar gitu ya. Warnanya agak ke pink gitu. Normalnya kalau toner itu kebanyakan berwarna kayak kuning gitu ya. Tetapi kalau untuk Eglow Platinum itu mengarah ke pink atau bening ke pink gini ya. Dan ini tidak ada tekstur kentalnya, ini benar-benar cair banget. Dan untuk aromanya, aromanya sendiri Felixen nggak mencium yang namanya alkohol ya, untuk akne ya. Jadi Felixen yakin banget ini bisa digunakan untuk kulit-kulit sensitif, kulit-kulit yang berjerawat, atau kulit-kulit yang tidak cocok dengan toner-toner yang mengandung alkohol. Ini bagus banget untuk kulit tersebut. Tapi menurut Felixen, kalau secara kasat mata, di dalam penciuman, ya aroma alkoholnya itu tidak tercium sama sekali. Atau mungkin karena Felixen lagi kurang enak badan ya, hidungnya lagi bermasalah, kurang tahu. Tapi benar-benar nggak ada aroma kayak alkohol gitu. Nah, untuk aromanya sendiri ini tidak terlalu menyengat gitu ya. Jadi ini bagus banget untuk kulit-kulit sensitif. Bagi kalian yang kulitnya mudah berjerawat, cocok nih kayaknya buat kulit kalian. Kita bahas lagi berikutnya, yaitu produk yang ketiga, yaitu whitening day cream. Nah, whitening day cream ini Felixa sempat udah pakai ya. Sebelum Felixa review, Felixa akan pakai terlebih dahulu selama 1 minggu. Nah, selama pemakaian produk ini itu aman-aman aja dan Felixa suka teksturnya. Tidak mudah meresap, tetapi ini tidak juga lengket ya, tetapi ringan di kulit seperti itu. Nah, tuh seperti ini. Warnanya itu kayak temulawak ya. Kalau kalian pernah melihat temulawak, itu sama persis ya, seperti ini. Nah, untuk teksturnya itu tuh seperti ini. Warnanya itu putih, tetapi ada kuning-kuningnya gitu. Jadi tidak putih, pure putih gitu, tetapi ada kuningnya. Jadi kuning paling muda gitu. Nah, untuk teksturnya kalau diaplikasikan ke kulit, tuh seperti ini ya. Mudah banget untuk diratakan ke kulit. Dan bisa menaikkan tone warna kulit 2 tingkatan. Seperti itu ya, tuh. Jadi berbeda banget ya antara yang sudah diolesi the whitening day cream-nya dari Eglow Platinum. Dan ini belum, tuh. 2 tingkat lebih tinggi dibandingkan yang tidak memakai. Untuk SPF-nya,
Whitening Day Cream Eglow Platinum ini itu SPF-nya 40. Jadi aman banget ketika kalian berkegiatan di luar ruangan. Nah, apakah bisa diaplikasikan di siang hari dan juga sore hari? Bisa ya. Jadi untuk whitening day cream kebanyakan bahannya boleh dipakai pada pagi hari, tetapi karena ini ringan banget, tidak bikin berat di kulit dan juga ingredients-nya itu tidak ada kandungan-kandungan yang berat. Jadi Felix bisa nih menyarankan kalau misalnya kalian tidak menggunakan sunscreen, kalian bisa menggunakan whitening day cream Eglow Platinum ini di pagi hari, siang hari, dan juga pada sore hari. Apalagi kalau kalian itu berkegiatan di luar ruangan lebih ekstra lagi ya, kalian bisa menggunakan Eglow Platinum ini secara teratur. Khasiat dari produk ini, selama Felix pakai produknya selama 1 minggu, untuk perubahan belum kelihatan sama sekali ya. Tetapi ini bagus banget untuk proteksi di kulit di siang hari ketika kalian berkegiatan di luar ruangan. Untuk whitening day cream ini juga sudah ber-PPOM ya, dan Felixa udah cek barcode-nya ini dan hasilnya seperti ini ya. Sudah benar-benar terdaftar. Di situ ada mereknya, beratnya, dan juga tempat produksinya itu di mana, udah ada di sini. Nah, di sini untuk kemasannya administrasinya lengkap banget, dan untuk beratnya atau isinya itu 10 gram ya. 10 gram aja di sini. Nah, lanjut ke skincare berikutnya, yaitu krim malam. Karena Felixa lagi berjerawat, jadi Felixa pakai Acne Night Cream-nya dari Eglow Platinum ya. Nah, di sini ada bahan-bahannya, cara pakai, terus ingredients, dan juga ada BPOM-nya. Dan Felixa udah cek, ini benar-benar ada ya di sini. Felixa cek lewat BPOM mobile, tinggal scan aja, lalu munculnya seperti ini. Nah, untuk tekstur bagian dalamnya itu ringan banget ya, kayak jelly ya, bening warnanya tuh kayak gini, bening banget. Nah, seperti ini teksturnya tuh, bening ya, nggak ada warna sama sekali, kayak jelly gitu. Nah, saat diaplikasikan ke kulit itu sangat amat ringan banget dan mudah meresap ya. Nah, seperti ini tuh. Dan sensasi dinginnya itu bikin Felixa itu relax ya di kulit gitu ya. Tapi Felixa ini kalau sudah diaplikasikan ke kulit, itu kulit saat udah mengering nantinya, itu kulit akan mengencang dan juga kelihatan halus gitu di bagian luar, kayak pakai set mask gitu ya. Tapi yang set masknya itu yang kayak gel-gel gitu ya. Jadi agak kayak sleeping mask tentunya ya, kayak gitulah. Jadi sangat bagus banget ya bagi kalian kalau kalian tuh memakai paket acne tetapi takut kulitnya itu gelap, pakai produk Eglow Platinum ini itu bisa mencerahkan ya kalau kalian menggunakannya secara teratur. Nah, itu tadi review singkat dari Felixa selama pemakaian ya, pemakaian selama 1 minggu memakai produk ini. Untuk hasilnya itu mungkin kalau produk BPOM itu tergantung dari metabolisme kulit ya, karena Felixa lagi kurang fit atau kurang fresh gitu ya, jadi kurang maksimal lagi di kulit wajah, jadi belum ada perubahan sama sekali di waktu pemakaian 1 minggu. Tetapi cukup ringan di kulit dan bagus banget di kulit ya, untuk mencerahkan kurang. Tetapi kalau untuk proteksi kulit ini bagus banget, dan kalau untuk menghilangkan jerawat masih belum berkurang juga selama 1 minggu. Memang sih butuh proses dan juga butuh adaptasi, jadi kalian harus telaten lagi ketika kalian menggunakan produk-produk ber-PPOM. Itu tidak bisa instan ya, butuh waktu. Tergantung dari metabolisme kulit kalian. Kalau kalian tuh metabolisnya bagus, maka mungkin dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan itu sudah nampak hasilnya. Tetapi kalau metabolisme kulitnya kurang bagus atau kesehatan kurang bagus, kulitnya kurang bagus, membutuhkan sedikitnya itu 4 bulan dalam pemakaian produk-produk yang ber-PPOM untuk menikmati hasilnya, seperti itu ya. Namun kalau untuk flek
Itu tergantung jenis flake-nya dan juga ketebalan dari flake masing-masing kulit penggunanya. Kalau kalian ingin membeli produk yang benar-benar original, kalian bisa klik link yang ada di bawah. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk di-subscribe serta klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Felix selanjutnya. See you, bye-bye. Salam persahabatan.